kultural Thailand. Budaya Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik asli daerah. Pada saat modernitas mengubah wajah Thailand, sejumlah besar tradisi menghilang atau menjadi disesuaikan dengan kehidupan modern. Salah satu yang paling khas adalah saat memberikan ucapan, perpisahan, atau pengakuan. Ia datang dalam beberapa bentuk yang mencerminkan status relatif dari mereka yang terlibat. Umumnya, salam atau wai melibatkan gerakan doa seperti dengan tangan dan juga mungkin termasuk membungkuk sedikit kepala. Salam ini sering disertai dengan senyuman. Senyum tenang melambangkan sebuah disposisi ramah dan sikap yang menyenangkan. Oleh karena itu, Thailand sering disebut sebagai tanah senyuman. Kehidupan sehari-hari di Thailand ada penekanan kuat pada konsep sanuk, gagasan bahwa hidup harus menyenangkan. Karena itu, Thailand bisa sangat menyenangkan di tempat kerja dan selama hari-hari kegiatan. Untuk agama, mayoritas penduduk Thailand itu beragama Buddha sebanyak 93,6%, lalu diikuti oleh Muslim 4,9%, Kristen 1,2%, dan kemudian dan lain-lain 0,2%. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2010. Lalu bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Thai, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa kedua dari kaum elit di Thailand dan banyak digunakan di pemerintahan. Bahasa Thai terdiri dari 44 konsonan dan 32 huruf vokal dan 5 tones dalam pengucapannya. Bahasa lainnya adalah Chinese, Lao, Malay, dan Mon Khmer. Untuk societal organization, masyarakat Thailand ini memiliki hubungan kekerabatan yang tinggi tapi dengan hierarki. Hierarki yang biasanya berdasarkan atas usia, posisi atau status dan pekerjaan, terutama untuk para pemuka agama atau biku. Setiap orang mempunyai tanggung jawab dan tugasnya masing-masing sesuai dengan posisinya. Karena itu, sikap menghormati dalam Thailand sangat dijunjung tinggi, terutama untuk mencapai posisi atas dalam dunia kerja dan untuk membuat kesepakatan dalam dunia bisnis. Lokasi, topografi, dan iklim. Luas wilayah Thailand sekitar 500.000 km persegi dibanding dengan Pulau Sumatera. Thailand terdiri dari 5 bentang alam utama. Yang pertama adalah pusat negara. Dataran subur yang luas dialiri oleh sungai Chao Phraya dan sungai lainnya yang mengalir dari pegunungan utara. Dataran tengah ini telah digambarkan sebagai salah satu mangkuk nasi Asia karena produktivitas pertanian yang tinggi. Wilayah alam kedua Thailand terdiri dari pegunungan yang terletak di utara dari dataran tengah yang terbentuk dari granit dan batu kapur. Wilayah alam ketiga Thailand yang terletak di sebelah barat di sepanjang perbatasan dengan Myanmar juga ditandai dengan pegunungan yang membentang dari utara ke selatan. Gunung-gunung ini membuat perbatasan Thailand alam yang menembus 3 pagoda pas yang telah menjadi titik persimpangan strategis dan pos pertahanan sepanjang sejarah Thailand. Bentang alam keempat, di sebelah timur dataran tengah terletak dataran tinggi Korat, area pasir bergelombang yang jarang naik di atas 200 meter. Dataran tinggi yang kering dan tidak subur ini dialiri oleh sungai dari sungai Mekong. Terakhir, semenanjung membentuk selatan negara itu membentuk wilayah kelima. Meskipun didominasi oleh pegunungan utara selatan, daerah ini juga terkenal karena pantai pesisir dan banyak pulau. Beberapa terbentuk dari batu kapur. Thailand mengalami 3 iklim musim, kecuali di selatan, yaitu musim dingin, musim panas, dan musim hujan. Banyak faktor berbeda yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand. Upah rendah, reformasi kebijakan yang mengarahkan ekonomi lebih ke perdagangan dan manajemen risiko ekonomi, mengakibatkan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. Faktor-faktor ini mendorong tabungan domestik dan investasi dan membuat ekonomi Thailand menjadi tempat yang ideal untuk tujuan investasi asing. Investasi asing dan dalam negeri menyebabkan industri manufaktur tumbuh pesat, terutama untuk industri berorientasi ekspor padat karya, seperti yang memproduksi peralatan, pakaian, alat kaki, elektronik, dan peralatan rumah tangga lainnya. Manufaktur telah memimpin pertumbuhan ekonomi Thailand. Output manufaktur tumbuh 10% per tahun selama 1980 dan awal 1990-an. Jauh lebih cepat daripada perekonomian secara keseluruhan. Akibatnya, pangsa manufaktur dari PDB meningkat dari 22% pada tahun 80 menjadi 35% pada tahun 2006.
Ekonomi Thailand terkait erat dengan pasar dunia melalui perdagangan, serta melalui investasi dan arus modal lainnya. Manufaktur sebagai persentase dari total ekspor meningkat dari 23% menjadi 75%. Pada tahun 2003, ekspor Thailand menghasilkan 80,3 miliar dolar, sedangkan impor mencapai 75,8 miliar dolar. Pada tahun 2003, Thailand memproduksi 114 miliar kWh listrik, naik dari sekitar 3 miliar kWh pada tahun 1968. Dari jumlah ini, 92% diproduksi oleh pembangkit tenaga yang didukung oleh minyak, gas, dan batubara. Thailand sangat tergantung pada bahan bakar fosil impor dan listrik untuk memenuhi kebutuhan energinya. Negara ini mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air di negara tetangga Laos dan gas alam sepanjang jalur pipa dari Myanmar. Sistem kereta api Thailand didirikan pada abad yang lalu, terdiri dari 4.071 km dari trek. Jalur dari Bangkok ke kota utara Chiang Mai serta barat, timur laut, dan selatan negara yang terpencil. Negara ini memiliki 57.400 km jalan dan jalan raya. Perbaikan besar pada sistem jalan dimulai pada tahun 1970-an, telah mengakibatkan seluruh masyarakat termasuk yang terpencil relatif mudah dijangkau oleh pasar dan jasa. Pada bulan September 2006, Bandara Suvarnabhumi dibuka di Bangkok untuk menggantikan Bandara Internasional Dong Muang yang telah kelebihan beban. Bandara internasional yang baru ini termasuk salah satu yang terbesar di Asia. Bandara domestik yang lebih kecil tersebar di seluruh negeri. Tenaga satelit telah membantu televisi mencapai hampir setiap kota dan desa. Pada tahun 1997, Thailand memiliki 234 penerima radio dan 281 televisi untuk setiap 1.000 penduduk. Meskipun hanya ada 110 saluran telepon tetap per 1.000 orang, penyebaran cepat telepon seluler telah memfasilitasi komunikasi pribadi di seluruh bagian negara. Pada tahun 2004, ada 430 ponsel per 1.000 orang. Di tahun tersebut juga ada 58 komputer jinjing per 1.000 orang. Hukum perburuan Thailand menetapkan bahwa jumlah maksimum jam karyawan yang bekerja di Thailand adalah 8 jam sehari dan tidak lebih dari 48 jam seminggu. Karyawan di Thailand berhak mendapatkan waktu istirahat harian, setidaknya 1 jam setelah bekerja selama 5 jam berturut-turut. Majikan di Thailand harus memberikan liburan mingguan minimal 1 hari dalam seminggu dengan interval waktu 6 hari bagi karyawan. Upah minimum harian bervariasi tergantung pada lokasi, dari 148 baht di beberapa daerah provinsi sampai dengan 203 baht di Bangkok. Gaji untuk staf full-time kantor dan manajemen dari sekitar 7.000 baht per bulan untuk staf kantor umum sampai dengan 150.000 baht per bulan untuk direktur. Di Thailand, usia minimum untuk mempekerjakan anak berusia 15 tahun. Selain itu, tidak ada anak di bawah usia 18 dapat terlibat untuk bekerja tanpa memberitahu inspektur tenaga kerja dalam waktu 15 hari sejak tanggal anak mulai bekerja. Thailand menganut paham liberalisme. Liberalisme yang berarti filosofi perekonomian kebebasan individu. Sistem pemerintahan Thailand didasarkan pada sebuah monarki konstitusional di mana Perdana Menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan parlementer dan fungsi Raja Keturunan Thailand sebagai kepala negara. Di Thailand, hukumnya merupakan sistem civil law yang dipengaruhi oleh sistem common law. Thailand juga menganut sistem hukum Eropa kontinental. Pada umumnya, terdapat tiga macam organisasi bisnis di Thailand, yaitu kepemilikan tunggal, partnership, dan limited companies. Tapi yang paling terkenal di kalangan investor asing adalah private limited companies. Untuk mendirikan perusahaan swasta di Thailand, itu dibutuhkan yang pertama adalah minimum 3 promoter, 2 mengisi file memorandum dari asosiasi, lalu kemudian mengadakan rapat sesuai peraturan perundangan, lalu mendaftarkan perusahaan, kemudian mengambil kartu pajak pendapatan perusahaan, dan harus mengikuti prosedur accounting yang tertera di The Civil and Commercial Code, The Revenue Code, and The Accounts Act. Laporan neraca harus disiapkan setahun sekali dan diberikan ke
pada Department of Revenue and Commercial Registration. Sebagai tambahan, perusahaan akan diwajibkan untuk menahan pajak penghasilan dari gaji seluruh karyawan. Untuk taxation sendiri, negara Thailand itu adalah negara pertama di Asia yang memperkenalkan hukum promosi investasi untuk meningkatkan investor di Thailand.